satunya di Bentani. Jadi hari ini saya sudah berada di Desa Jutas Kesehatan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebabnya ada di Cafe Banina. Nah, kira-kira seperti apa sih Cafe Banina itu? Di sini tuh ada menu-menu apa aja? Mbak Hana, bisa dijelaskan untuk memulai usaha banana ini udah sejak kapan? Mulainya dari tahun 2019, sekitar dari 2 hari yang kemarin. Terus sistemnya juga masih PO, jadi kalau ada orang order masuk, kita proses dari nanti kita tiap di mana. Itu berlangsung sekitar mungkin sampai bulan September. Mulai buka outlet kecil di bulan di rumah ini sampai akhirnya sampai tahun 2020. Kalau idenya Mbak, kenapa kepikiran untuk buat usaha pisang? Idenya karena kita pengen bikin kayak cemilan itu yang pertama bahan-bahannya gampang, olahnya itu nggak terlalu susah, tapi menikmati banyak orang. Kita lagi Baik, Mbak, mungkin ini kan banana-nya berarti udah lama ya. Nah, mungkin keunggulannya apa sih kok bisa bertahan sampai sekarang? Keunggulan kita ya, karena kita dulu mungkin kita masih tentunya itu aja kan. Banana cuma dia satu varian aja di banana bisa kunci. Nah, kalau sekarang kita ada jenis-jenis banana yang lain juga. Tetap hanya tetap bisa, cuma kita mungkin misalkan bikin kayak kita tambah untuk baru yang bisa meningkatkan daya tarik konsumen. Kalau untuk toppingnya Mbak ada apa aja? Toppingnya ini kita kebetulan banyak ya, toppingnya mulai dari coklat, strawberry, blueberry, orange, terus oreo. Kalau yang topping crack itu ada Nutella sama Cokno. Untuk harganya Mbak, kisaran berapa di sini? Harganya di sini paling murah itu Rp11.000 sampai Rp20.000. Kalau penjualannya selain di offline, online-nya di sini Mbak? Kita penjualannya selain langsung datang ke store, bisa online dari Facebook. Mungkin alamatnya Mbak bisa dicantumin gitu? Jalan kita bekas kejater nomor 17 RT 6 RW 1. Jadi dan juga ada nasi pisang, dan untuk harganya pun juga cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp11.000 dan mempunyai beberapa pilihan topping yang banyak, kira-kira ada 10 topping. Dan juga untuk ini bisa bermanfaat, bisa membuka semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta kita bisa bermanfaat.